masih soal hantaran pernikahan nih Fams. Mesekat atau dodol nanas wajib hadir. Fams, kue mosekat menjadi kue tradisional kasta tertinggi di Aceh. Membawa atau menyajikan mosekat bisa dibilang merupakan kehormatan tertinggi. Makanya, kehadirannya mutlak ada pada setiap acara adat. Untuk membuat kue mosekat diperlukan bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, mentega, dan buah nanas. Sebelumnya, kita buat adonan nanasnya terlebih dahulu ya, Fams. Potong buah nanas kecil-kecil, lalu bersihkan dari kulitnya. Kemudian blender nanas dengan telur ayam kampung. Sekarang siapkan penggorengan besar untuk membuat adonan kedua. Masukkan gula cair dan tepung terigu. Aduk terus adonan agar tidak menggumpal. Baru deh adonan nanasnya. Aduk terus hingga teksturnya mengental dan menyatu. Jangan lupa beri mentega ya. Membuat mousekat membutuhkan waktu lama layaknya membuat dodol. Tenaga pun harus ekstra. Soalnya adonan mousekat harus terus diaduk supaya tidak lengket dan gosong. Sekitar 2 jam pemasakan, mousekat mulai terasa berat diaduknya. Berarti sudah matang tuh. Angkat selagi panas. Langsung rapikan dan bentuk sesuai keinginan. Harus cepat karena jika mulai dingin akan semakin sulit dihias. Bikin kagum deh. Jago banget menghias mousekatnya. Ada bentuk bunga-bungaan dan ornamen hias khas Aceh. Keren!